Assalamualaikum. Hari ini saya terpanggil untuk berkongsi dengan anda kisah tentang balu. Ya, saya juga seorang balu. Saya telah menjadi balu hampir 3 tahun yang lalu. Dan saya harap dengan perkongsian saya kali ini dapat membantu, tak banyak, sikit pun jadilah teman-teman balu saya di luar sana. Okey, saya bawa anda 3 tahun yang lalu semasa saya menjadi balu setelah kematian arwah suami saya. Saya terima banyak kata-kata takziah, kata-kata semangat dan sokongan yang tiada henti daripada keluarga dan kawan-kawan. Dan semua itu saya abaikan. Tak langsung masuk ke dalam kepala saya. Apa yang saya fikirkan pada saat itu adalah, ya Allah, aku seorang balu. Bagaimanakah seorang balu ini meneruskan hidup bersama anak-anak yang ramai tanpa seorang suami? Dan mulai pada saat itu, saya menjadi depressed. Depressed and more depressed. Depresi yang mengganggu kehidupan saya tanpa saya sedari. Saya telah abaikan tanggungjawab saya kepada anak-anak. Saya telah abaikan tanggungjawab saya kepada pekerjaan saya. Saya telah abaikan segala-galanya hanya kerana di kepala saya bermain, saya adalah balu. Saya adalah mangsa. Saya. Pada saat itu saya tak terlintas di fikiran. Hanya kerana saya terlalu memikirkan tentang saya. Apakah perasaan anak-anak saya? Apakah perasaan ahli keluarga saya? Apakah perasaan orang yang terdekat, sahabat saya? Saya tak fikir bagaimana perasaan anak-anak saya pada ketika itu. Sedangkan mereka juga kehilangan ayah mereka. Saya tak fikirkan ahli-ahli keluarga yang lain. Sedangkan mereka juga telah kehilangan adik mereka. Saya tak fikirkan tentang kawan-kawan. Sedangkan mereka juga kehilangan sahabat baik. Tak. Saya hanya fikirkan tentang saya. Saya. Dan saya. Satu hari, saya terdengar anak-anak ketawa. Dan tiba-tiba anak bongsu berkata, "Hey, shh, jangan gelap. Mama sakit ke atas. Nanti kalau Mama dengar kita gelap, kesian Mama." Satu benda yang membuka mata. Menjadi seorang balu bukan impak pada diri sendiri. Ia juga memberi impak kepada seluruh sekeliling orang yang berada di sisi kita. Nah, kenapa kita harus fikir tentang aku balu, aku balu, aku balu? Kenapa tak fikirkan tentang mereka juga yang kehilangan? Kenapa? Kenapa harus jadi selfish? Tak pernah terfikir bahawa kita ini adalah insan yang terpilih. Tak semua boleh menjadi balu. Kita adalah insan yang terpilih kerana Allah tahu kita boleh menghadapi dugaan ini. Dan saya nak kongsikan di sini, oleh kerana terlalu depression, terlalu depressed menjadi seorang balu. Pada suatu hari saya bangun dan saya telah kehilangan pendengaran saya di sebelah kiri. Dan setelah membuat semua tes, doktor cakap saya mempunyai penyakit Meniere's disease. Satu penyakit yang tak ada ubatnya, di mana saya akan kehilangan pendengaran saya. Sudden hearing loss, tinnitus and vertigo. Dan puncanya adalah stres.
Jadi, terfikirkah oleh kita? Bagaimana kita nak teruskan hidup sebagai seorang balu? Jika kita sakit, jika kita depres, jika kita terus menyalahkan semua takdir, even menyalahkan Allah kerana menyebabkan kita menjadi seorang balu. Atau kita boleh bangun. Bangun dengan semangat baru. I know it's not easy. It's not easy at all. Tapi pandang mata anak-anak. Pandang mereka yang berada di sekeliling. And stop being selfish. Kita dipilih Allah. Kita dipilih oleh Allah untuk menjalani dugaan ini. Kita reda, bangun dan mulakan hidup baru. Berikan senyuman kepada anak-anak, kepada ahli keluarga. I bet arwah suami kita pun tak kan mau melihat kita jadi seorang yang tak berguna pada siapa-siapa pun. Pada kita, pada anak-anak. I don't think they want that. But kalau kita kuat, I'm telling you, kalau arwah ada di sisi kita, dapat melihat kekuatan kita, bangun, they will be so proud of us. Jadi, teman-teman saya balu sekali. I'm telling you girls, stop being depressed. Reda. Memang tak mudah. Tapi kita boleh. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Berubahlah. InsyaAllah kita boleh. Hey, we're the chosen one, right? I know you can. I know you can.